Ini kisah si Malin Kundang. Ya udah lama disumpah menjadi batu oleh ibunya karena menderhaka. Nah, expiry date ya udah sampai. Kini bertukar kembali menjadi manusia. Aduh, krem. Ya udah lama menjadi batu takkan tak krem kan? Ya kan? Aduh. Alah, ibuku. Aduh, aku lagi mencari ibuku, minta ampun. Kok ibuku? Aduh. Ya kan, ibunya kan? Kok bukan? Cantik, bagus. Anak paci? Ya kan? Anak paci kan? Wah, saya ya udah agak dong. Ini anak yang pertama kan? Kurus dikit. Yang kedua, biasalah makan banyak ya kan? Yang ini yang paling lain nih, yang ini yang paling lain nih. Yang paling kecil nih, ini, yang ini. Ini anak orang nih. Nah. Nih, kalau lo bukan ibu gue, nih. Pacarin gue dong, pacarin. Mau gak? Gak mau. Mau gak? Kagak mau. Gak mau, jangan jawab awal sangat dong, malu. Malu gue dong, cepat benar jawabannya, kok buruk banget. Bentar. Hah. Ini cerita Malin Kundang kenapa ngomongnya gue lo? Gue yang sinetron dong. Gitu. Nih, dengerin. Ape, mau dengerin ape? Kita lagi tawar-menawar. Dengerin dulu cerita gue. Ya, gue ya udah lama menjadi batu. Jadi teman-temannya juga ialah batu lah kan, ya kan? Jadi gue punya teman yang paling rapat. Gue panggil dia Batu Belah. Tapi panggilannya Bibi. BFF gue tuh. Tapi gue panggil dia Bibi. Tapi lo, ya lo, lo boleh panggil gue Baby. Dengerin. Tapi gue ya udah ngomong sama dia, hentikan dong. Hentikan. Ya udah cukup udah. Lo jangan lagi makan manusia. Lo harus hentikan dong, hentikan makan manusia. Tapi kalau lo bedegil, gue sendiri akan lagi sumpahin sama lo. Iya, gue si batu belah. Gue si Malin Kundang akan sumpahin si batu belah, batu betangku. Kalau lo degil, kalau lo gak berhenti makan manusia, gue sumpahin lo jadi batu ninsan. Enggak mau, takut ngomongnya. Mana enggak takut dong. Tempatnya di tanah kuburan. Malam-malam mau tidur, susternya sok lalu dong. Kan? Suster ngesok lalu dong. Enggak mau, takut. Lalu gue tukarin. Oke, kalau gitu. Gue tukarin. Gue sumpah lo jadi batu karang. Tempatnya dalam pundi kencing. Nah, enggak mau juga. Hancing kan? Nah, gini. Gue bikinin lo satu kecaratan, Nek. Gue ngomong sama dia, gue lagi sumpahan lo karena lo selalu makan manusia. Gue lagi sumpahan lo akan dimakan manusia. Dia lagi ketawain gue. Di ngomongnya gue gila, gak ada manusia makan batu. Di makinya gue batu bitubi. Yalah batu kan, makinya batu bitubi kan. Gue jadi marah. Gue ngomong harus diajarin mulutnya. Lalu gue sumpah dia jadi batu lesung, biar pedas. Biar pedih, biar panas, biar perih kehidupannya. Nah, sekarang bener. Sekarang batu belah ya udah insip. Enggak lagi makan manusia. Sekarang lagi anak yang solehah. Udah baik. Lagi bersedekah. Sekarang batu belah ya udah jadi batu mal. Gitu kan. Jadi gini dong. Gue ya udah lama jadi batu. Jadi kekerasan itu harus dikekelkan. Maaf,
kebatuan itu harus dikekalkan. Dikekalkan. Jadi mau gak lo sama gue, kita batunang? Mau gak? Nih, gue janji sama lo. Kalau kita batunang, lepas nikah gue lagi bawa lo bercuti ke Batulona. Batulona. Angguk, angguk, mau? Iya, mau.